Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah nomor 570, Imam Ahmad 381. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu." Demi zat, ibu-ibu, akhwat, perhatikan baik-baik yang sudah jadi istri, yang belum menikah juga. Hadis ini agung sekali, hadis sahih, hati-hati. Kalau mau lancar hubungan dengan langit, pegang baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, seseorang wanita tidak menunaikan hak Rabbnya. Maksudnya apa? Biar sholatnya lancar, khusyuk, baca Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, tiap hari zikir pagi sore berjalan, hijabnya hijab syar'i. Dia sudah berikan, dia tidak akan dinilai menunaikan hak Rabbnya hingga menunaikan hak suaminya. Dan jika suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas pelana kendaraan, sudah naik di mobil, kalau kita sekarang naik di motor, kalau zaman dulu di pelana naik di atas kuda, udah mau pergi nih, suaminya masih panggil untuk biologis, untuk ada keperluan, maka dia tidak boleh menolaknya. Ini. Jadi saking besar haknya di sini. Ini. Tentu secara umum, makna hadis ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, kita arahkan kepada akhwat kita, kesannya kayak ada tanda kutip ya, penekanan terhadap wanita, tidak bisa nolak ajakan suami secara zahirnya, gitu kan? Padahal tidak ada hadis yang serupa ya, nggak ada hadis serupa. Misalnya seorang muslimah lagi ingin berhubungan biologi, satu lagi ngobrol sama suaminya, suaminya lagi kegiatan lain, tidak ada kata-kata akan dilaknat suami yang tidak datang melayani suami istrinya, nggak ada hadis begitu, atau Allah murka atau tidak ada. Tapi perempuan ada. Apa sebabnya kira-kira? Karena Allah sebagai pencipta kita sangat mengetahui karakter-karakter masing-masing. Ya. Kalau ibu-ibu pada saat ada keinginan, atau seorang wanita ada keinginan untuk berhubungan biologis atau bercanda dengan suaminya, sebenarnya tidak terlalu masalah kalau ditunda beberapa waktu. Karena memang wanita kalau tidak dipicu, dia tidak akan terangsang. Sudah umum itu fitrah. Kalau laki-laki berbeda. Sebab emosi adalah kasus tidak terlampiaskannya biologis. Apalagi kalau memang dia sudah pernah melakukannya. Ya. Kata para ulama, seseorang yang sudah melakukan biologis, ya, maka akan beda secara hormon antara dia sama orang yang belum pernah biologis. Karena orang yang sudah pernah biologis, maka akan berbaur keadaan itu dengan jiwanya, sehingga berpengaruh pada emosi. Ya. Jadi ibu-ibu yang suaminya suka emosi, ada masalah di biologisnya itu. Ya. Karena kalau sudah dipuasin biologisnya, maka dompetnya terbuka. Baik ya. Ini suaminya pulang kerja, kemudian capek, mana makanan? Belum masak. Masuk rumah berantakan. Mau disentuh, enggak usah. Terus habis itu minta beli panci baru. Kira-kira dikasih enggak? Atau minta diantar. Coba begitu suami datang, rumahnya sudah wangi, bersih, kemudian dia juga berhubungan biologi sama suaminya, pasti aman. Apa saja, mau ini, ya. Mungkin belum disebut hajatnya, ya, enggak apa-apa. Itu rahasia laki-laki loh, Bu. Saya bukain. Maaf ya, Bapak-bapak. Ternyata laki-laki, kalau dalam hadis ini tadi yang kita sebutkan, kenapa wanita di atas pelana kudanya, kalau dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis atau melayaninya makan, menemaninya, harus datang, tidak boleh menolak. Dan itu berhubungan dengan ibadahnya si wanita dengan Allah, karena Allah lebih tahu bagaimana menghadapi laki-laki. Jadi harus betul-betul dihadapi seperti yang Allah pandu, penciptanya. Kalau enggak, kita tidak akan bisa. Ibu-ibu tidak akan pernah bisa menghadapi laki-laki dengan cara selain yang Allah ajarkan. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita mau ikutin pola-polanya orang-orang non-muslim, dalam bermuamalah dengan suami kasarnya, ya, kemudian penindasan, tanda kutip ya, atau mau merasa menguasai, jadi pasti akan bahaya, satu waktu bisa berontak gitu. Cara menghadapi laki-laki yang Allah sudah ajarkan sebagai penciptanya, kelembutan, keramahan, ya, kemudian juga kesantunan, sampai hadis Nabi yang sudah pernah sering saya ulangi kan, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti, dianya sedang disakiti, atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang memegang tangannya sebelum tidur sambil berkata,
saya tidak akan pejamkan mata atau saya tidak bisa pejamkan mata sebelum kau ridho padaku. Ternyata laki-laki dengan cara lembut itu, misalnya ibu-ibu mengatakan maaf ya saya salah, padahal suaminya yang salah. Nanti si laki-laki fitrahnya memang dasar dalam jiwanya akan mengatakan, oh ini orang merendah dengan saya yang salah kok, maafin saya ya. Karena laki-laki biasa terbawa ego, gitu kan. Walaupun dia salah langsung ibu menghardik mengatakan, kamu salah, kamu begini, maka itu akan jadi masalah. Yang ada adalah defense yang terjadi. Tahukah kamu hak suami atas istrinya? Kalau kau sudah menikah nanti ingat, hak suamimu ada. Jika pada hidungnya terdapat luka yang mengalirkan nanah, lalu ia menghisapnya, mengeluarkan dengan hisapan mulutnya, maka itu masih belum menunaikan haknya. Dalam riwayat lain, kalau di dada suamimu ada luka, kemudian bernanah, dan kamu membersihkan dengan lidahmu, maka kamu masih belum bisa memberikan haknya. Artinya saking besarnya hak suami itu. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.